Eh, korang tengok tak berita tentang keputusan SPM terlepas? Saya dengar kata banyak dapat keputusan cemerlang. Wah, bagus ni. Eh, korang, jom pergi sana. Nanti juga tempat tu. Jom. Semalam saya terbaca kisah seorang pelajar yang dapat 11 A. Oh, bunda ibunya yang sakit tu. Ibunya telah kena penyakit strok sejak tahun 2019 lagi. Eh, mana ayahnya? Ayahnya telah meninggal dunia sejak umurnya 7 tahun lagi. Oh, kesiannya. Dia akan menyiapkan ibunya setiap pagi sebelum ke sekolah. Dia ada berapa orang adik-beradik? Dia anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Tak sungguh ujian mereka sekeluarga. Beruntung ibunya dapat anak yang bukan sahaja baik, bahkan cerdik lagi. Pelajar yang macam ni lah kita harus jadi contoh teladan. Betul tu, bukan je cemerlang dalam akademik, anak soleh pula tu. Marilah kita bersama-sama berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Kita mestilah berbuat baik kepada ibu bapa. Jom.